bisa di video bermain game Android offline dan mod. Ini adalah request kalian, yaitu bermain game YouTuber Spanya. Mungkin udah lama banget, tapi di sini versi modnya atau uangnya yang udah nggak bisa habis lagi. Kalian bisa beli apapun yang ada di game ini dan mempercepat gameplaynya. Di sini kita akan bikin karakter baru lagi. Dan sini dari intronya skip aja ya. Oke, there it is guys. Di sini kalian bisa pilih gendernya, mau yang cowok apa yang cewek. Di sini gua akan ambil yang cowok aja. Dan selanjutnya untuk rambut kalian bisa pilih yang ada tersedia di sini. Gua akan pilih ini dan untuk warna ambil warna biru. Nope. Ya ini aja coklat. Selanjutnya mata, ini warnanya dan bentuk matanya juga ya. Jadi gua ambil ini aja agak sedikit sangar. Bulat. Ini aja deh sedang. Oke. Okay. Mulut kok nggak bagus semua ya mulut ya, ya gigi kelinci pak kayak gue. Nggak ada ini aja deh. Oke, jenggot nggak perlu dah, gue udah pilih rambutnya jadi nggak pakai topi ya. Untuk baju gue suka ini deh, kayaknya keren warnanya, nggak bisa diubah ya, yaudahlah. Dan celana jeans aja. Oke, sepatu ini kok sepatunya kayak sepatu bayi. Ya enggak, ini kayak sepatu bahayanya. Oke, ini aja lah. Dan kacamata nggak perlu deh kayaknya. Oh ya, ini ada personality. Jadi kita mau jadi supporter atau cari uang keuntungan gitu. Sosial, genius, party animal, romantis. Superstar aja deh ya. Next, kita mau di gaming, music, atau cooking. Gaming aja. Oke, nama adalah. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya dan ada someone di sini kayak ini kita deh. Tapi dia menggunakan baju yang berbeda, dia kayak pelatih gitu ya, atau yang memberitahu gitu. I started making my first videos in this room. I had just moved in blah blah blah. Okay, jadi kita akan memulai membuat video kita di sini karena kita baru pindah ke apartemen ini dengan ibu kita ya. Okay, kita harus menjadi number one di YouTuber. Okay, you can use finger to move the camera. Okay, kita pakai ini anggapnya tangan ya, tapi di sini gua pakai mouse. Ini gimana ini? Ini gimana anjing? Karena ini harus menggunakan dua jari, sedangkan mouse gue cuma satu. Satu biji masalahnya. 6.5 hours later. Oke, jadi gue buat semacam tombol di sini untuk ditekan, untuk ditahan. Gue tekan A misalnya, gue tahan dan ini gue gerakan. Jadi dia seperti ini nih, bisa nih. Nah, kayak gitu. Jadi diakalin aja. Anggapnya di sini gue menekan satu jari, gue tahan. Dan satu jarinya lagi karena di sini gue menggunakan emulator, satu jarinya lagi memindahkan seperti ini. Jadi semuanya bisa diakalin ya guys. Tapi lebih enak mainnya di handphone aja kayaknya. Oke, selanjutnya during this day, blah blah blah, I keep my game in the cell. Oke, kita akan coba pilih gamenya ada di sini, satu game. Di sini uangnya masih $100 ya. Untuk menambahnya nanti gue jelasin. Oke, kita akan pilih gamenya ini. Nggak bisa. What? 2 hours later. Jadi kita akan tekan gamenya kayak gini, lalu pilih just type of video. Kita akan pilih di sini gameplay, first gameplay gitu, first impression gitu. Terus review, wild throw, collab, and speed run. Di sini kita pilih gameplay, baru start videonya muncul seperti ini. Tadi gue lupa deh. Oke, dan di sini kita akan menuju semacam kayak peralatannya, toolsnya atau alat perangnya gitu ya, alat perangnya. Di sini ada webcam, karena di sini webcam gue masih belum mempunyai yang webcam yang bagus banget, gue pakai yang low resolusi. Ini akan menghemat daya listrik kita. Kalian bisa lihat di sini PC gue membutuhkan 12 alus listrik. Gue bilang alus listrik aja. Jadi kita akan ambil yang low resolusi, yang mana ini akan mengurangin dari 12 alus listrik yang digunakan oleh PC kita. Karena di sini kita cuma punya 11 alus listrik aja. Jadi ya kita harus pakai ini. Selanjutnya orientasi, di sini kalian bisa lihat itu ada angka 1 yang akan menambah pada saat kita ngeditnya nanti. Selanjutnya kita continue karena ini udah cocok ya. Dan ini namanya bisa kalian ganti, tapi kayaknya menurut gua nggak usah diganti, langsung aja daripada ribet-ribet. Oke. Okay, dia akan mulai proses merekam. Upayakan kalian penuhin statusnya ada di sini. Misalnya warna hijau, kalian cari yang warna hijau ya. Dan di sini kalian juga harus lihat ya, ada 6 kayak idea gitu. Kalau kalian menggunakan 4, otomatis 6 akan berkurang jadi 2. Dan kita akan menggunakan ini. Nope. Cutscene. Cutscene kita ambil panic comment. Oke, nambah 3/2 dan kita kurang satu lagi kayaknya, tapi ya oke lah. Nice. Dan kita akan tunggu video kita masuk di YouTube ya. Dan kalian bisa lihat di sini komentarnya ada yang bagus dan ada yang nge-dislike gitu. Yeay! Oke, misi selesai. Di sini ada misinya.
Kalian bisa selesai misinya untuk menambahkan uangnya dan mendapatkan experience untuk menaikkan level kalian. Kita akan belajar dulu. Jangan sampai kalian dimarahin ibu kalian karena nggak belajar. Jadi kalian upayakan untuk belajar ya. Untuk gameplay di sini itu cepat banget. Untuk waktunya kalian bisa lihat di sini ada jamnya. Untuk 1 jam itu cepat banget. Nih. Kalian lewatin pintu ini aja udah 2 jam, Pak. Anjay. Jadi upayakan kalian harus belajar-belajar terus ya. Jangan sampai dimarahin seperti ini. And untuk menggunakan modnya, kalian bisa beli apapun yang ada di shopping ini. Jika uang kalian tadi cuma ada $100, jika kalian membeli sesuatu yang misalnya ini ya $29, otomatis uang kalian bukannya berkurang tapi bertambah. Anehnya di situ, guys. Jadi di sini kita beli aja semuanya yang dimana uang gua tadi $100 jadi $300. Di sini kita bisa promote aja ini supaya semakin banyak yang tahu video kita dan semakin banyak yang subscribe kita. Di sini masih belum ada yang subscribe kita ya. Game-game yang kita pesan tadi ya, dia akan datang seperti ini. Oke, kita beli-beli dulu ya. Kita akan upgrade PC kita ya. Kita akan upgrade semuanya yang ada di sini. Kita beli semuanya, kita orang kaya, Pak. Semacam statusnya, ini adalah status laparnya. Jadi misalnya ini kurang banget sampai merah, berarti dia kelaparan. Dan ini adalah tidur. Jadi kalian harus ya bikin si layar ini karakternya tidur juga. Anggapnya kayak macam game simulator. Memang game simulator, maksudnya game the sim. Oke, kalian bisa lihat uang gue ya, $1.100. Seriously, and kalian bisa lihat di sini karena lu tadi gua beli konsol baru, termasuk game-gamenya juga ada yang baru. Ini biasanya di sini kalian bisa lihat logonya PS, ini untuk PlayStation dan juga untuk PC dan PSP. Dan harganya juga lumayan mahal untuk PSP dan PS ya, beda banget sama yang di komputer. Untuk lokasi kalian nggak cuma di sini aja, nanti kalian akan pindah-pindah juga. Untuk di handphone gua sudah jauh kemarin. Gue coba di handphone udah jauh banget. Ini gue ngulang lagi karena mainnya di komputer pakai monitor. Pengen main di handphone tapi memorinya sekarang banget untuk nge-screen record. Jadi sorry banget ya guys. Oke, kita akan coba bermain game yang lagi viral. Kalian bisa lihat game yang lagi viralnya di sini. Oke, ini kayak quiz juga sebenarnya. Tinggal ini aja. Oke. Tinggal satu, nggak ada ya? Oke. Ini dan ini proses. And by the way, di sini ada semacam skill point, tapi tunggu kalian dapat skill point ya. Jadi di sini kalian harus dapetin skill pointnya dulu untuk menambah skill pointnya ya. Oke, kita harus nunggu ini setelah di upload baru bisa main ya. Jadi kita tunggu dulu. Dan ini ada fans, kalian bisa tahu mereka. Ini jadi hop. Gue langsung ada di sini. Dia main game di belakang lagi. Oke, itu tuh di screen. Ega. Tambah. Nice. Jadi bentar berarti guys, jadi kita tuh yang jual lagi untuk scriptnya. Kembali ini. Nice. Oke, ini perfect dah. Oke, kita coba untuk main sama dia, kita promote dulu nih ya. Kita coba untuk main sama dia, Josh Game, apakah ada kolaborasi? Ah, masih belum kebuka guys. Jadi kalian harus bukanya dengan cara naikin aja levelnya terus. And by the way, karena di sini gua perlu tidur kayaknya untuk menambah ide ini karena cuma 5. Untuk menambahnya kalian bisa lihat di sini ya, kalian harus tidur dan makan juga. Jadi lah makin banyak gitu ide-ide cemerlang yang bisa kalian dapatkan. So guys, untuk video kali ini sampai di sini saja karena ini cuma semacam kayak review dikit aja, yaitu review modnya dan gameplay pertamanya seperti apa ya, seperti ini. Kalian bisa cek di description video untuk downloadnya seperti biasa akan muncul di blog gua dan kalian harus Oke, ini cepat banget ya naiknya. Cepat banget lah. 79.83 ini. Gua coba untuk promote ya. Di sini gua dapat email.
dapat uang langsung lepas dolar, Pak. Anjay. So guys, this is the end of this video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini karena akan selalu ada bermain game-game mod lainnya. Kalian bisa request aja di kolom komentar. So stay cool and see ya. Itu yakusoku da yo. Itsuka